Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barang Prodana ya. Ya, kali ini kita ada mesin ya, mesin SAP satu tabung digital ya. Cuman ini udah dibikin manual ya, sama tukang servisnya ya. Ini keluhannya punya Ibu Pais ya. Punya Ibu Pais nggak keluar ya, nggak keluar air dari pembuangan ya. Caranya sangat mudah ya. Nah, ini ada pembuangan ya. Kalian tinggal bongkar ya. Ini sistemnya drat ya. Kita coba buka ya. Nah, ini tinggal diputar ya. Ini drat. Nah, oke. Kita coba lihat kuetnya ya. Aduh, mentok, kempes ya. Keras banget ya, ini mesti kita tarik dulu selingnya ya. Kalau nggak kita copot ininya ya. Ini kunciannya ada di sini ya. Ya, ntar kita ini ada kuncian sini ya. Ini ada kuncian sini nih. Ini kita copot dulu ya. Kalau nggak dicopot masalahnya posisinya ngepres ya. Jadi nggak bisa buka klep ya. Oke, seperti ini kancingnya ya. Jadi kalau mau ngunci tinggal dibuka ininya ya. Jadi posisinya ada di sini ya, yang ke dinamo ya. Nah, kita tinggal tarik ya. Aduh, aduh. Wah, mentok ke sini ya, ke dinamo juga ya. Ada ini. Nggak kotor ya teman-teman. Tapi nggak ada apa-apa ya. Airnya udah habis. Tapi bersih ya ini. Cuma memang kotor ya. Kotor. Oke, kita coba bersihin dulu ya. Terus kita masukin lagi. Oke, kita coba masukin lagi ya. Kita jajal. Kita jajal setelah kita bersihin filternya ya. Hah? Oke, buat teman-teman segitu aja ya. Ternyata setelah pengecekan normal ya. Cuman di klep tadi kotor ya. Oke, segitu aja buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.